Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, sama aku Senyum Kami China. Okey, terima kasih mana yang dah support China ku. Subscribe China ku dan like video ku. Okey, dalam video kali ni aku nak share sikit pengalaman aku setelah dalam 2 bulan ni aku pakai Ajiking Atomic ni. Hari ni aku akan cerita sikit antara kelebihannya dan antara kekurangan dia. Hari ini kau ikut harga pasaran dalam RM79. Boleh beli dekat Shopee, iaitu daripada TC Takers. Nanti aku letak link kat bawah lah. Model ni Alhamdulillah aku dapat sponsor by TC Takers. Aku dah guna dalam 2 bulan lebih. Alhamdulillah aku gasak pakai di sini. Kayuhannya tak apa, bandingkan Tekken dengan Ajiki atau Mac, aku lebih suka Tekken sebab kayuhan dia sangat smooth. Kalau yang ni kayuhan dia sedikit kasar lah, tapi berbaloi dengan harga lah, sebab harga dia pun dah RM79, bawah 100, tapi boleh dapat kualiti yang terbaik. Okey, jom, tak apa bang masa, aku akan cakap dulu tentang kelebihan dia. And then, aku akan cakap tentang kelemahan dia pula. Okay, jom. Okay guys, antara kelebihan pertama Ajiking Atomic ni, apa yang kau pasang, memang aku sukalah. Bila kita buka side plate dia, jom aku tunjuk buka. Apa guys, tu. Ni antara kelebihan dia. Nampak ah, dia melekat ah. Ni adalah salah satu kelebihan yang ada pada Ajiking Atomic. Kadang-kadang kita tali jadi bihun, kita nak buka kadang nak layak kan. Kadang kita buka ni, ha ni tergantung. Ha ni. Nampak ni. Tu salah satu kelebihan utama yang ada pada Ajiking Atomic. Kalau model lain tak ada. Itaken ke model, tak kisahlah brand apa yang mahal apa, memang tak ada special features ni. Tu, nampak tu. Sebab dia ada magnetic, sini ada magnetic dia melekat. Kita tarik pun, ha tu. Dia sangkut elok. Okey guys, antara kelebihan kedua ialah dia tahan lasak guys. Walaupun dia harga dalam RM79 tapi memang tahan lasak. Aku dah guna, aku gasak haruan. Aku dah boleh puluh-puluh ekor dah. Stress kasar aku biasa dapat, memang terbaik. Dia tak ada bunyi, tak ada masalah lah untuk kita buat karuan. Nak gasak ikan haruan, insyaAllah tak ada masalah. Cuma toman, aku belum ada lesen lagi. Kalau haruan tak ada masalah, kita boleh gasak pakai Ajiking Atomic ni. Okey, untuk kelebihan yang ketiga, kita boleh dapatkan long cast. Mak aku letak tali benang 0.16, aku cast boleh pergi jauh. Boleh tengok video yang aku sertakan ni, memang jauh. Ada tebing sini, aku boleh baling sehingga ke tebing sana. Memang jauh guys. Dalam 50 meter, insyaAllah tak ada masalah. Memang jauh. Ni salah satu kelebihan yang ada pada Ajiking Atomic ni. Aku memang suka guys. Okey, aku dah cakap tentang kelebihan Ajiking Atomic. Sekarang ni aku akan cakap tentang kelemahan yang aku jumpa pada Ajiking Atomic ni. Yang first sekali yang aku jumpa ialah dalam aku bagi ratio lah, dalam casting dalam 70-80 kali akan terjadi sekali tali akan tersangkut, akan masuk ke gelung ni dekat spool. Aku dah pernah alami tengah-tengah casting and then tali masuk dalam spool ni. Aku tak pasti sebab apa, sama ada factory default ataupun memang kelemahan Ajiking Atomic itu sendiri. Aku tak pasti, cuma aku tak buat sikit kajian lagi lah.
untuk nak tanya pada user lain. Tapi apa yang aku dapat, apa yang aku alami, bila kita casting, macam kata tadi ada 70-80 kali, baru akan alami tali ni dia akan masuk celah-celah spool ni. Jom aku tunjuk. Okey guys, apa yang aku alami, selalunya tali akan masuk celah spool ni guys. Dia akan masuk celah-celah ni. Jadi tali nak buat apa, kita terpaksa buka set plate untuk perbetulkan. Iaitu dia selalang tak jadi langsung, ikut nasib. Macam aku ni pernah jadi dalam 3 kali turun casting, dalam 2 kali jadi. Kemahan yang kedua, iaitu dari segi ketajaman dia ni, set plate dia. Set plate dia kalau kita silap langkah, memang berdarah guys. Sini dia sangat tajam. Aku pernah kena dah. Tangan aku sikit luka. Jom aku tunjuk contoh. Okay guys, ni kertas kosong guys. Aku nak tunjuk betapa tajam dia guys. Dia boleh potong guys. Dia boleh potong kertas guys. Sebab aku pernah kena dah kat sini, berdarah tangan aku guys. Tapi tak teruk lah. Boleh, tapi dia, tengok aku tunjuk. Tu. Tu. Tajam guys. Kalau kita tak berhati-hati, tangan kita akan berdarah. And then guys, kelemahan yang seterusnya iaitu karawan dia sikit kasar guys. Kita tarah tu, saat kita casting kita tak kasar sangat, tapi bila kita strike ikan, kita nak karau ikan tu ke tebi, memang terasa sikit macam dia berat. Bukan berat apa, macam berapa gear ratio-nya 7-2-1, tapi dia rasa macam kita karau tu lambat, lambat nak sampai. Jadi tu kalau tengok video aku, aku kau memang kau laju. Jadi nak bagi cepat sampai. Kalau kita relax, dia terasa macam sikit berat. Bermanding dengan tackle, tackle memang terbaik. Walaupun ikan kasar, aku kalau tak rasa macam berat, dia rasa smooth lah. Kalau yang ni, memang aku terasa berat sikit. Mungkin sebab gear ratio-nya 7-2-1. Kalau tackle tu 8, ratio dah 8. Tapi kau ikutkan beza sikit lah. Tapi yang ni bila setiap kali strike, aku nak karau ke tebi ikan tu terasa macam berat sikit. Itu lah, kalau aku tengok aku karau tu memang terpaksa karau laju sebab rasa nak bagi laju sampai. Tu antara kelemahan yang aku jumpa dalam model ni. Tapi apapun memang aku suka model Ajay King atau Mac ni, memang terbaik. Sesuai dengan harganya, bagi mana yang beginner, baru tengah cari-cari rod, tengah cari-cari back casting mana yang sesuai, aku cadangkan, suggestkan ni model Ajay King atau Mac ni, memang terbaik guys. Murah, ada ciri-ciri keselamatan dan long cast guys, terbaik. Tak nyesal beli model ni guys. Aku cakap terima kasih mana yang dah tengok video ni sampai habis. Semoga puan dapat sedikit maklumat pasal model ini. Kalau ada apa-apa, boleh komen kat bawah. Kau ada cadangan ataupun pandangan, kod apa dah pernah guna model ni, kod apa jumpa kelemahan lagi, boleh share pada aku kat bawah. Okay guys, sekali ini saja video kali ini. Aku ucapkan terima kasih. Okay, ciao. Assalamualaikum.